ni. Sekarang ini bagaimana statusnya? Okey. Berdasarkan dapatan daripada National Cancer Registry Malaysia, report tu untuk 2017 hingga 2021, terdapat penurunan dari segi kanser serviks daripada tangga yang ke-6, daripada tangga yang ke-3 kepada tangga yang ke-6. Okay. Dari segi strand di peringkat global juga, ia telah menurun daripada tangga yang ke-3 kepada tangga yang ke-4. Kalau kita lihat dari segi insiden, kanser serviks, insiden ini maknanya kes baru untuk kanser serviks. Sebelum ini adalah 6.2, ia telah menurun kepada 6.0 dalam 100,000 wanita. Maknanya kalau kita ada 100,000 wanita di hadapan kita, 6 orang berkemungkinan akan dapat kanser serviks. Okey. Okey, trend penurunan insiden ini, penurunan trend ini, ia adalah dikaitkan dengan sasarannya kita, apa yang kita tengah bercakap sekarang, program imunisasi HPV. Selain itu adalah saringan kanser serviks yang dilakukan seawal usia 30 tahun oleh wanita. Dan juga rawatan awal yang diterima oleh wanita selepas mereka dikesan punya kanser serviks. Okey.